Membirang tarekah di lakonan keluarga, senggan bisa mulang ke lemburna, senajan di pahingku pamarentah. Di Bandung, tujuh warga anu sejemudik asal Jakarta, Tura Jawa Tengah, ketohian nyerumput tina dua kendaraan ekspedisi, nalika razia PSBB Jabar di gerbang Tolokopo, Bandung. Petugas seharita meredihka eta warga mulang deui ke tempat asalna. Awal dilarap kenana PSBB Jawa Barat prak-prakan ngajaga gerbang asup tapawates beki direkepan. Di lokasi checkpoint gerbang Tolokopo Bandung, petugas manggihan kendaraan ekspedisi anu mawa warga tiluan anu seja mudik di Jakarta nyarumput dina sajumlah paket kiriman barang. Sanajan samemehna nembrakeun rek digarawe, tapi nalika dipariksa eta warga teh katohian mawa barang bawaan anu kawilang rea. Terea kompromi, petugas langsung merdih eta kendaraan anu dipake tumpangan kulima ante kasup dua karyawan perusahaan ekspedisi pikeun balik deui. Telila tiharita petugas ngaraja deui mobil box anu mawa warga asal Jawa Tengah opatan. Nalika dipariksa eta warga teh ngakukeun sejaneangan kontrakan di Kota Bandung. Sakuma kendaraan ekspedisi samemehna eta warga dina kendaraan teh langsung diperdih mulang deui ka tempat asalna. Po ini alhamdulillah masih lancar, aman dan terkendali. Cuma ada beberapa hal yang salah gitu dalam hal mobil barang angkut orang gitu. Itu peruntukannya udah salah. Jadi saya menyoroti ada tiga faktor kesalahan. Yang satu masalah faktor peruntukannya mobil barang dipakai orang, ketiga faktor keselamatan, yang ketiganya adalah faktor dari kesehatan PSBB. Jadi dalam ini kami memulangkan kendaraan itu tersebut yang membawa 5 orang penumpang pakai mobil box. Pemeriksaan di atas jalur-jalur tapawates teh bakal dilakukan secara maksimal saban poena satu tas PSBB Jawa Barat dilarapkeun. Yuana Kurniawan, Bandung TV.